Seorang petani pernah mengatakan seperti ini kepada saya dalam bahasa Makassar. Nia itu seire waktu, nani boya singkam mabulai ngajo si palaka. Artinya, ada suatu waktu di mana kakao itu akan dicari seperti emas. Perkenalkan, nama saya Samsir. Saya berusia 29 tahun, petani milenial yang berasal dari Kabupaten Mentaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Usaha kami bernama Agroemo Farm yang berdiri di tahun 2018. Usaha ini berfokus pada budidaya tanaman kakao dan pengembangan tanaman kakao. Pengembangan ini melalui pembibitan tanaman kakao dan pembibitan tanaman pendamping kakao seperti alpukat, durian, cengkeh, dan lain-lain. Untuk pemasaran produk usaha, kami sudah menjalin kerjasama dengan salah satu supplier biji kakao yang ada di tempat kami. Selain itu, kami juga aktif memberikan penyuluhan swadaya ke petani-petani tentang budidaya kakao yang baik dan benar. Baik terjun langsung ke lahan petani ataupun melalui kanal YouTube yang saya bangun, yaitu Agroyama Channel. Nah, untuk membantu proses budidaya kakao dan pengembangan tanaman kakao ini, kami merekrut karyawan dari kalangan pemuda dan masyarakat sekitar. Nah, kemudian di tahun 2023, kami juga mendirikan peternakan kambing, yang salah satu tujuannya supaya kotoran dari ternak kambing ini bisa kami gunakan sebagai pupuk kompos pada tanaman kakao dan campuran media tanam pada pembibitan. Harapan kami ke depannya yaitu semoga usaha ini bisa berkembang dan terus maju tentunya, supaya kami bisa merekrut dan memotivasi banyak pemuda untuk terjun ke dunia pertanian. Salam dari Buta Toa Bantaeng, pertanian cemerlang Indonesia gemilang.